Sebanyak 7 atlet Karate Lampung tengah mempersiapkan diri dengan sejumlah latihan menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2021 di Papua. Dalam latihan yang digelar di gedung PKOR Y Halim Bandar Lampung pada Selasa sore kemarin, para atlet Karate Lampung fokus dalam latihan fisik dan strategi pertandingan. Suryadi selaku pelatih atlet Karate Lampung mengatakan, untuk keseluruhan persiapan kondisi fisik para atlet dinilai sangat siap mengikuti ajang PON 2021 di Papua, yang ditargetkan akan meraih 1 medali emas dari ajang tersebut. Fisik alhamdulillah sekarang sudah bisa dikatakan hampir 100%, ya. Karena kita coba selama latihan 1 jam setengah dengan intensitas tinggi, dengan waktu yang lumayan panjang. Target kita untuk sementara ini kita 1 emas. Ada berapa atlet yang kita bawa? Kita ada 7 atlet, tapi kita bermain di 9 nomor. Roma Afia Idam, Kompas TV, Lampung.